sudah kita lakukan di dalam pengembangan program sekolah berhati selama tahun 2021 ini. Nanti di dalam 3 tahun ini, Bapak Ibu tergerak untuk menyampaikan refleksi-refleksi yang bisa mendukung perkembangan di kemudian hari. Silakan, jangan segan-segan. Tempat ini kita jadikan sebagai ruang diskusi yang terbuka, begitu, untuk perkembangan sekolah berhati ke depannya. Kami atau saya melihat transformasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah piloting dan juga sekolah pendukung sudah sangat signifikan. Itu tidak lain adalah buah dari kita semua, baik pemateri, narasumber, pendamping, juga guru penggerak dan support dari Sinar Maslahat. Tentu itu bukan tujuan akhir kita, tentu itu belum segala-galanya. Sudah ada perubahan, iya, tapi kemauan hati untuk memelihara, untuk mengopeni sampai kapan, itu yang perlu kita dorong kelanjutannya. Dari sekolah berhati, insya Allah kalau kita makin solid, makin apa ya, kompak, insya Allah ini program luar biasa sekali. Sedikit saya mengemukakan perasaan pribadi saya. Saya baru memilih kemarin dan memilih beberapa pilihan dan saya pilih sekolah berhati. Saya ingin tetap ada di tengah-tengah kalian semuanya. Melatih pola pikir dan akhirnya menjadi habit. Kenapa kita harus menanam, kenapa kita harus mengurangi sampah, kenapa kita harus memilah sampah, kenapa kita harus hemat air, hemat energi, kenapa kita harus pola hidup bersih dan sehat. Itu semuanya coba kita jawab di dalam buku ini. Sekolah berhati ini kan basisnya adalah ramah lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya halaman, tanaman, ya, tanah dan seterusnya. Tapi lingkungan termasuk orang di dalamnya, yaitu siswa, rekan kerja dan semuanya. Nah, sehingga semua yang berada di dalam tatanan itu perlu sekali benar-benar saling mengisi, saling memahami. Dan prosesnya adalah transformasi. Jadi bukan revolusi ya Bapak Ibu, tetapi secara bertahap dan itu dibentuk dalam proses berkelanjutan. Nah, disinilah peran Bapak Ibu sebetulnya yang akan sangat-sangat besar sekali berpengaruh kepada semua sekolah yang menjadi binaan.